Yo, halo para penggemar Gunung Kembar Rias Gremory. Balik lagi sama gua Dudung Hyuga, Sang Hokage ke-179. Ya, langsung aja guys ya, informasi dari game yang ditunggu sekian abad lamanya nyampe mantan gue beranak pinak 10 ya. Kita aja lah intronya mana. Ya, jadi nama gamenya adalah Tecto OP Destiny. Bacanya gimana sih anjing? Tecto, Tank Top, TT, ya terserah lu lah ya ngomongnya gimana. Ya, Tecto OP Destiny ya, ini game asalnya dari anime cuy ya. Namun animenya gantung banget ya, dan diterusin ke gamenya. Dan seperti inilah lanjutan ceritanya, namun sayang sekali bahasanya masih bahasa Jepun ya guys ya. Belum ada bahasa para pocong ya, jadi masih bahasa cacing besar Alaska ya, masih bahasa para wibu cuy ya. Dan ini game untuk dari segi gameplaynya nantinya bakalan turun bro cuy ya, alias turun base ya seperti itu. Dan game ini juga game berbasis gacha. Untuk dari skill animation skillnya yang gua lihat ya, ini game lumayan OP juga, lumayan keren juga ya menurut gua, dengan tampilan cibi-cibi, imut-imut kayak bayi bajang cuy ya. Pokoknya ini game lumayan worth it juga. Oh ya, dan game yang satu ini juga ini sedang melakukan tahap close beta ya untuk hari ini. Namun sayang banget gua ketinggalan infonya, tahu-tahu udah ada gameplaynya aja begitu cuy ya. Karena sedikit banget orang yang ngasih info gamenya, dan gua juga jarang-jarang lihat juga untuk informasi lengkapnya ya, maksudnya dari sang prabunya langsung gitu, saking lamanya gitu nyampe terlupakan. Gua juga kurang berminat lagi nyari tentang game ini karena nggak ada kabarnya sama sekali, jadi gua fokus nyari game lain. Dan ya, sekarang sudah melakukan tahap close beta, namun versi Jepangnya terlebih dahulu cuy ya. Untuk versi bahasa Inggris, bahasa bule apa itu, anjing paha kah? Oh iya betul. Aduh, teralihkan fokus aku sama paha. Ya, ini game lumayan worth it juga setelah gua lihat-lihat. Untuk tampilan segi animation skillnya juga keren abis, kayak gua banget pokoknya. Gua kan kece, keren, rajin menabung, pandai, dan tidak pernah sombong ya guys ya. Untuk dari segi worth it lagi anjing. Segi art style-nya juga bagus banget. Ada segi ceritanya juga, jadi kalian bisa ngoleksi waifu juga, ada ceritanya juga. Kayaknya sih ini ada kencan-kencannya gitu cuy, tapi gua juga enggak tahu, ini hanya asumsi gua. Karena ini game masih bahasa dewa juga, jadi gua belum tahu mengerti. Wah, pokoknya menggoda mah itu biji anjing. Ya, jadi mungkin itu saja. Kita tunggu saja game ini rilisnya kapan. Thank you udah nonton, sampai jumpa di next video.